Pak, ni apa pak mentok pak? Sejarah duit ini tukar, sering tukar barang mungkin lah oh. Media barter antara ini barter ke sini Senggiling ini kejar angin ya kan oh. Ini menumpang di sini di Mentok. Masih ada enggak, Pak? Ini kapal ada beberapa yang masih ada nih. Rantai ini masih ada di Koba. Di Koba. Tapi di Mentok enggak ada, Pak. Di Mentok enggak ada. Enggak ada. Ya. Dan ini kapal besar model terbaru yang kalian lihat di laut tahun itu. Iya. Ini kapalnya seperti ini. Ada risap. Dia di bol, di bol. Kemudian di risap. Lalu disaring. Ya lanjut. Ini dulu timah kita ini dilebur di apa namanya di sana di Belanda. Di Belanda. Ada lagi dibawa ke Amerika. Kemudian kita membangun sendiri ya, di Perkir. Kita tahun 70 di Perkir. Ini direktur Perkir kita singgah. Jadi lima yang pertama itu tentara semua.
tapi ke sini berorang sipil. Dan ini orang Bangka asli. Salah. Dening asli. Bangka asli. Sudarman. Jadi timah, jangan diangkat. Berat, jangan diangkat. Cara apa melebur timah zaman dulu masih pakai gini kan? Pakai anu tepuk tinggi, panaskan, gitu kan? Nah, lalu nanti timahnya keluar sini masih timahnya masih kotor, masih banyak nih seperti ini. Ya masih kotor. Masih campur-campur karena masih kuno, masih tradisional. Leburannya tapi ketambah sini ditambah maju, ketambah maju. Baru ini masih kotor. Masih kotor, wey, nah, masih kotor. Ini kan tambah bersih, lihat. Nah, dia cara peleburannya bertambah maju, bertambah maju dan akhirnya nanti enggak berubah menjadi cetak bening, Pak. Iya, cetak kan. Jadi cetak bening. Mungkin ada enggak? Ini udah bersih, Pak ya? Hah? Udah kotor bersih. Masih ini masih belum 9. Ini baru bersih sekali 99. Berapa kilo ini? Ini kalau salah 40 kilo. Ini apa tadi? 40 kilo ini. Dari mana? Hmm. Nah, ini baru yang sini baru 99,99% timah. SN-nya. Ini baru yang sekarang yang ini yang diminta oleh negara-negara yang butuh timah. Bukan ini dicet apa, Pak? Enggak, timah asli ini. Oh, asli, Pak. Memang warnanya ada hitam, ada merah, ada kuning. Timah itu ada timah hitam, ada timah putih. Kita ini timah putih. Kalau Brazil itu dia timah hitam. Timah putih, nah, hitam, Pak. Saya lihat orang penambang itu hitam-hitam. Bijinya hitam, oh, biji tapi hitam. Setelah ditambang dia menjadi putih. Oh, gitu, Pak ya. Gitu. Ini cara pembuatan pakai anode. Anode jadi dipakai apa namanya? Di kayak strum gitu. Anode katode. Cara pembuatan. Tidak tinggi. Zaman dulu waktu nyetak apa itu, Pak? Ini masak timun. Masak itu diambil di sini. Oh. Cairnya diambil. Pak, apinya di bawah, ya? Dicetak tuh api di sana, api di bawah. Timah ini bata, ya, bata tahan api. Timah ini. Ya. Nanti diambil, dicetak di situ. Ngeri juga kena kaki, yuk. Kena tangan. Yang dari timah sudah dibuat seperti ini. Beberapa contoh. Berat, Pak, ya? Berat, ya, Pak? Berat dan mahal. Mahal, berat dan mahal. Ini dari timah lah, Pak? Dari timah. Timah. Artinya, Pak, kalau dia dari timah, Pak, misalkan dekat dengan api, Pak, bisa luntur, ya, Pak? Sampai 1000 derajat dari beberapa cahaya. Sama kayak besi, ya? Iya. 800 dia mencari, tapi 1000 dia. Jadi, nah, ini timah besi, Pak, ya? Timah besi dia biasanya di dalam batu besi ini ada timah ini. Oh, gitu. Di dalam, ya? Kalau ini hasil kerjaan itu masih ada. Wow. Apa ya? Jadi di tanur itu di dapur tinggi itu dilapis dulu. Biar dilapis dulu yang ini baru kita melebur timah. Kalau enggak ini cair. Jadi khusus batanya bata tahan api. Dibikin apa itu? Ya, jadi tahan sampai 2000 derajat. Berat juga, Pak. Berat. Mampus. Nah, panasnya. Nah, 30 kilo. Dibuat dari tanah aja. Ada khusus nih. Jadi ada kapur dicampur dengan apa ya, bahan-bahan lainnya, nikel apa segala macam. Kalau untuk asahan, Pak, apa sih, Pak? Oh, ini kuat ini. Bisa juga.
tapi anunya udah kita tajam gitu, lain ya, bisa. Biasanya dulu dibakar untuk koplat pakai listrik yang pakai kawat-kawat yang ningker itu, koplat ya, pernah kenal ya koplat ya, pakai listrik. Sesuai negara pemesan, negara pemesan ingin seperti ini, tinso ya seperti ini. Ini bang, ini timah ini. Kok jadi cem ni pak? Ya, sesuai dengan keinginan negara pemesan. Untuk apa ni pak? Ya, mereka tidak tahu. Kalau kita untuk apa ni, kita tidak tahu. Mungkin untuk industri. Ini bijinya pak? Apa peluru? Ini atau apa kita tidak tahu. Tapi mereka pesan yang biasanya bentuk ini. Ini asli pak ya? Asli timah. Seperti kalau timah mancing pak? Ya, inilah. Ini timah itu. Tapi ini 99.99%. Kalau timah mancing itu mungkin sekitar 90-an gitu. Masih ada campurannya. Kalau yang mancing itu orang biasa buat dari nyekat aki. Tepin aki itu timah hitam kan, PB. Iya ya, timah lah pokoknya pak. Dia PB. Kalau ini SN. Oh, PB atau PB? PB itu lombong, timah hitam. Timah hitam. Oh, PB TN itu? Timah putih SN itu. Oh. Jadi kalau pemesan, negara pemesan ingin seperti itu, baru deh. Tergantung.